Aku mau nunjukin cara beli tiket pakai mesin di Jepang. Sekarang aku di sini Takatsu, mau ke Fukuchiyama. Ini harganya 200 yen. Ini mesinnya. Kalau di sini mesinnya kayak gini. Ini ada nyiapin 200 yen. Masukin duitnya di sini. Terus ini 200. Udah deh. Gampang kan? Kalau punya uang 1000 di sini, terus uang yang bisa dipakai itu 10 yen, 50, 100 sama 500. Ini bahasa Jepang pakainya. Kalau nggak ngerti bisa pencet untuk Inggris. Terus kalau yang ini, kalau nggak jadi beli pencetnya ini. Terus kalau misalnya ada anak-anak, karena harganya beda untuk anak-anak sama dewasa, jangan lupa pencet ini. Satu orang satu tiket ya. Jadi beli tiket kereta di Jepang nggak susah kok. Sekian, bye.